الصحيحه والصريحه في اقي وذره بلغتنا بلغت التواتر والمعنى المعنوي. Tentang masalah kisah Dajjal itu adalah dusta, perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang sahih dan jelas menyebutkan Dajjal dan kedatangan Dajjal itu sudah sampai pada hadis mutawatir secara makna. Tidak boleh kita mendustakannya. Karena ada kaidah, kita tidak boleh tidak percaya terhadap hadis yang sahih-sahih yang mencapai tawatur. Wala syakka anna inkaraha wa tajahulaha mukabaratun. Tidak ada keraguan lagi yang tidak percaya dan masa bodoh terhadap hadis-hadis yang menjelaskan terhadap datangnya Dajjal itu adalah sebuah kesombongan dan kebencian. Wa rubbama yusammu min inkariha at-tatawulu ala rasulillah bin karilahi fima akhbar aku. Dan dapat dirasakan bau ingkarnya orang yang mengatakan ini, tidak percaya orang ini terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan dia mempunyai dugaan bahwa Rasulullah itu berdusta. Dusta dari kanji Nabi, kalau dusta pada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dihukumi kafir. Idza sahha anna Isa alaihi salam mata mitatan tabi'iyah fala budda min an nafhara bi anna al-Qur'ana akhbara an rububiyyatihi id a'lana anna manzilatahu qad irtafat ila manzilatillahi dzati. Kalau ada seseorang mengatakan bahwasanya Nabi Isa mati secara tabiat, secara biasa, maka kita pasti akan memahami bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Seorang Tuhan. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dengan jelas wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'allahu ilaihi. Allah mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan secara yakin, akan tetapi Allah mengangkatnya. Kata mengangkat berarti dijadikan Tuhan. Atau semacamnya. Fa idza faradna annahu qad mat wa dufina ka ghairihi fil ard. Jika kita mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu telah dimakamkan dan mati seperti layaknya orang-orang biasa dimakamkan di bumi, jadi yang dimaksud Al-Qur'an bal rafa'ahu Allah itu adalah mengangkat kedudukannya. Wa hiya la hayatu tu'linu anna makanatu sadat makanatullah birtifa'iha ilaih. Dan kalau itu pemahamannya, maka ini menunjukkan bahwa dia mengungguli Allah karena posisinya bal rafa'allahu ilaih. Bal rafa'allahu, posisinya di atas Allah. Ma'adallah min hadzal law, ini adalah sebuah kedustaan. Tidak ada Tuhan seperti itu. Dia telah menetapkan dalam akidah tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya dalam kubrul yaqiniyah. Maka ini adalah sebuah kedustaan. Bal rafa'ahu Allah, yang dimaksud adalah diangkat orangnya,